Halo YouTube, balik lagi saya tukang oprek. Nah, yang lalu kita ngomong soal saya lagi ngebongkar ini ya, remote-nya Isin E011. Kenapa saya bongkar? Karena saya mau ngambil ini kristalnya, ya. Kristalnya itu tadinya ada di sini, ya ini. Ya. Kenapa saya ambil? Karena saya mau pasang ini di flight controller-nya ini. Nah, ini yang saya mau bahas hari ini. Kenapa saya harus ganti ini? Jadi apa yang terjadi tadi pagi saya main lagi belajar acro, lalu jatuhnya pas beginilah, ya. Saya nggak tahu kenapa, pokoknya kalau dicolok dia kedip-kedip, nyala, kedip-kedip, lalu dia terusan untuk binding, lihat ya LED-nya. Nah ini dia, ya. Oh, lihat. Dia berusaha untuk nyala seperti ini. Nah, ini kan artinya dia siap untuk dibinding kan. Tapi kalau kita coba binding, nothing happen, ya. Tidak terjadi apa-apa. Pengalaman nah, sebelumnya, lalu saya juga udah colok ke ST-Link untuk cek apakah microprosesornya rusak. Ternyata bisa di flash, ya, bisa di reprogram. Jadi microprosesornya oke, microprosesornya yang di bawah ini oke. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah kenapa dia nggak mau connect sama remote-nya? Apakah chipnya rusak? Atau paling gampang yang paling sering rusak itu adalah ini kristalnya. Kalau kristalnya rusak, dia nggak mau binding, nggak mau nyambung sama remote. Makanya yang sekarang saya mau coba adalah saya ganti kristalnya dulu, ya. Oke, coba kita ganti, jalan nggak? Sekarang sudah selesai diganti ya, kristalnya saya sudah ganti, lalu saya pindahin ke bawah. Nah ya, saya zoom in ya. Nah, kita lihat sini ya. Kita lihat di sini ya, udah nggak ada ya, bersih. Kristalnya saya pindahin ke bawah. Ternyata kalau teman-teman mau pindahin kristal ke bawah, kalian harus tahu ya, bahwa ini pada ini yang item ini transistor untuk ESC ya, electronic speed control buat motornya. Jadi akan ada banyak arus di sini. Ini bahaya sekali kalau misalnya kena. Dan seperti kita lihat kristal ini kan tadi barangnya ini kan dari besi ya. Jadi bisa short. Makanya saya kasih heat shrink supaya enggak short gitu ya. Saya udah pindahin ke belakang, sekarang udah diganti ya. Nah, kita coba untuk bind ya, bisa gak kita bind ya? Kalau tadi kan kedip-kedip cepet ya, terus mau diapain juga gak bisa. Oh, gak lulus. Nah ya, tadi kan gini terus ya, kan saya nyalain ya. Sukses ya, berhasil. Sekarang kita coba untuk kan kalau dimatiin dia kedip-kedip, kalau saya nyalain dia akan diem. Hello. Sip kan, jalan nih sekarang ya, kita coba ya, kita pasang di drone nya halo. Nah, moment of truth ya, tadi tanpa motor udah coba ya jalan. Sekarang dengan motor terbang enggak, kita coba. Colok baterai. Ini dulu.
sama tempat datar. Haha. Nyala, meh. Nyala, bro. Sip, mantap.